Manjakan tubuh dengan segala fasilitas yoga sambil belajar seputar nutrisi penunjang hidup sehat. Wih, pastinya menyenangkan banget ya moms. Kalau moms mau coba, di Bali ada beberapa tempat pilihan loh. Salah satunya Natural Instinct Healing di Ubud. Moms bisa pilih berbagai program relaksasi, yoga, detox, dan ilmu seputar nutrisi. Jadi akan lebih terarah dan pastinya nambah pengetahuan moms. Masih di kawasan Ubud, yang ini namanya The Yoga Barn. Di sini moms bisa ikut program meditasi yoga India. Didukung suasana yang alami, sejuk, dan sepi. Pas banget deh buat melepas penat dan stres dari kesibukan sehari-hari. Begitu kembali ke rutinitas biasa, tubuh dan pikiran udah fresh lagi deh. Menarik banget ya, kita latihan rutin lagi dong. Ayo. Ayo dong, nanti main-main ke studio aku di Union Yoga Dharma Wangsa. Okay. Atau bisa follow Instagram aku, Pen Yoga Star. Ini kan latihan udah pol nih keringetannya. Yeah. Jaga makan nggak? Ada tipsnya nggak? Kalau untuk yoga, sebaiknya 2 jam sebelum tidak makan makanan berat. Ya, supaya perut kosong itu beryoga akan jadi lebih baik. Nah, setelah yoga, apa sih bagusnya yang dimakan? Yes. Sebenarnya, paling bagus yang kita konsumsi itu adalah buah. Tapi ingat, buah itu sama dengan makanan. Jadi kalau misalnya udah makan buah, bukan berarti habis itu langsung makan nasi. Kalau misalnya mau yang kayak munchies, kayak granola gitu-gitu juga boleh nggak sih, Jen? Boleh sebenarnya, tapi granola itu harus hati-hati karena kalorinya itu cukup tinggi. Ya, aku baru tahu. Yes. Oh, jadi harus berhati-hati juga. Makanya aku lebih sarankan, biasanya aku makan pisang satu atau jeruk. Jeruk satu atau dua biasanya kalau habis yoga. Dan minum air putih yang banyak. Tubuh sehat dan langsing pastinya idaman semua perempuan ya moms. Selain rutin olahraga, asupan makanannya juga harus diperhatikan. Buat alternatif menu sarapan sehat, cobain resep ini yuk moms. Bahan-bahannya nih moms. Pisang, frozen strawberries, chia seeds, cocoa powder, dan susu. Sip, langsung kita buat nih ya moms. Campur potongan buah pisang dan strawberries, lalu masukkan susu secukupnya. Oh iya moms, bisa diganti nih susunya dengan susu almond atau susu kedelai. Lanjutin dengan masukin biji chia, 1 sendok makan bubuk kakao, tinggal lalu blender. Jadi deh, gampang kan moms? Tinggal tuang ke mangkok dan tambahkan aneka topping. Kali ini aku mau pakai topping biji-bijian untuk penambah seratnya. Ada biji bunga matahari atau kuaci. Ada biji labu dan biji kakao. Biar makin mantap nih moms, taburi biskuit crumble dan buah stroberi dan potongan pisang juga ya moms. So delicious! Ini dia nih yang disebut healthy bowl. Bagus buat menambah energi, melancarkan pencernaan, sekaligus buat diet juga. Lengkap deh. Dan moms yang pasti weekend pagi-pagi udah dimulai dengan olahraga ya. Soalnya healthy with your mind, healthy with your body. Segar kan? Iya. Banyak peminatnya ya, no wonder ya. Merona bener. Ini banyak moms yang udah ya? Sharing di game. Oh oke, okay. Kalau gitu. Oh ya bener loh Dit. Oke, okay. Ini ada mama, aku duluan ya. Ada mama Putu Ayu Pradina, dia bilang, get your leg high and twist your back. Today exercise at Papalona Yoga Studio, thank you. Power swing. Kamu udah pernah cobain itu? Iya, enak banget itu, bener. You should try. You do everything ya, acro yoga, power swing. Iya, Putu. Aduh, bagus banget fotonya. Nah, ini ada dari Zazamita 1708. Captionnya lucu banget. Motherhood is messy, challenging, crazy, sleepless, giving, unbelievably beautiful. Yes, itu 100% correct tuh memang seperti itu ya. Iya kan, emang. Haji ya. Tapi lucu loh, Didit nih.
taking care of myself is the best thing I can do for my kids. Acro yoga sama anaknya ya. Oh, lucu banget. So flexible. Kayaknya anaknya berani, bener-bener nanti sama Ryan Manes ya. Kalau Ryan kayaknya masih agak-agak ini gak fleksibel kayak ibunya ya. Perlu dicoba kayaknya. Nah yang pasti ya moms, kalau misalnya kita udah tahu bahwa olahraga itu sangat penting sekali untuk tubuh kita. Dan juga kalau misalnya happy mommy, we'll have happy kids and then happy family. Bener, dan moms keep sharing apapun itu tentang being healthy, being pretty, parenting, apalagi ya fashion trend. Yeah. Sharing aja di IG kita at momsquad_official. Of course moms, because sharing is caring. Caring. And don't forget to be in our squad. Stay in the squad. Yeah. Namaste. 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 Namaste.